subscribe. Halo Sobat Omania, masih dari ajang launching Suzuki XL7 dari Denpasar. The new extraordinary SUV. Ya, ini eksteriornya yang sangat tangguh ya. Memiliki tampilan yang gagah. Adanya roof rail juga. Sweeping crossbar front chrome grill yang desainnya ini mantap. Wow, LED headlamp with DRL. Lampu belakangnya juga mantap ini sob. Ini mirip seperti R3 Sport. Kita buka lihat dari bagasi. Kelihatan sekali ya. Megah. Kabinnya berwarna hitam dan sporty. Kita lihat di bagian tengah. Oh ya, di sini ada armrest juga pada baris pertama serta kedua sob. Kita cek di bagian depan kemudi. Ini ada multi information display yang modern sob. Ada touch screen 8 inci, carbon fiber pattern dashboardnya, ada pintelit cup holder juga. Ini tampang luarnya ini gagah banget sob. Benar-benar new extraordinary SUV seperti namanya. Kelihatan dari lampu depannya bergagah, cangkung, velgnya keren. Jika dibandingkan dengan saing-saingannya, ini akan jadi pilihan yang sangat menggoda ya. Di harga mulai 245 jutaan untuk tipe Zeta dan Alfa 282 jutaan. Warna lainnya untuk video test ride dan lebih detail lagi tunggu saja sob ya. Kita dari Bali Motoblog, ada beberapa orang anggota siap untuk menerima undangan lagi untuk test ride secara khusus dari Suzuki, hanya menentukan jadwal saja. Mobil ini juga sangat canggih sob. Sudah ada keyless, push start stop button, AC digital audio climate with heater, serta power outlet juga ada hingga di baris ketiga. Fitur keamanannya juga mantap. Sudah ada ABS, EBD, dual SR airbag, Shofik Hill Hold Control juga ada, electronic stability program, sensor parkir, kamera belakang. Kuncinya juga immobilizer. Wah, komplit. Untuk mesin XL7 dibekali mesin 1462 cc, memiliki sebesar power 104,7 bs serta torsi 138 Nm. Suzuki XL7, Suzuki XL7, Suzuki XL7, Suzuki XL7. Di sini juga di display Ignis, Success 4, Academy Moon. Nanti tunggu video berikutnya di channel ini.
Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.